Keterbatasannya belangko KTP elektronik atau EKTP masih ana ning sejumlah daerah. Beli terkecuali ning kota Cirebon kang sekian ngalami krisis belangko EKTP. Kemendagri batasi ngupai belangko KTP cuma 500 keping seminggune. Padahal kebutuhan gawe atau ngganti KTP elektronik 200-300 sedinane. Dadi bisa dihitung belangko KTP cuma bisa berlaku maksimal rong dina. Kepala Disdukcapil Kota Cirebon Atang Hasan Dahlan ngomong dadi penggantine capil kepaksa berlaku akan surat keterangan. Malahan sekian wis ewan surat keterangan atau suket dimetuakan. Lamun belangko wis ana Disdukcapil bakalan ngupai prioritas kanggo warga kang duwe suket kanggo diganti dadi KTP elektronik. Masa berlaku surat keterangan cuma 6 bulan bae. Dadi kanggo warga kang wis duwe suket diharapakan bisa memperhatikan masa kadaluarsa supaya suket bisa digunakan sesuai keperluan. Wahyu Wibisana, RCTV, Cirebon.